bantuan, minta bantuan Kepang APBM, Kepang APBM jalan tengah jam sebab lobo pecah malam hujan lebat. Lobo pecah, banyak kenderaan sangkut ni. Alam. Lobby pun rapat. Rapat dengan dia punya tu kan. Kalau buat motor tinggal orang lah, tinggal kepala. Ah, lebih kurang macam tu lah. Maulah tenggelam macam ni. Aduh, mana pula ni nak patah balik. Kan orang dah blok tutup tadi, oh, boleh dah blok. Ingatkan motor boleh lah. Ingatkan kendong je lah. Ah, tak. Tapi ni tengok 4x4 pun patah balik. Ah, semua patah balik. Ya, lori pun tenggelam habis saya. Lori pun tak apa. Tak apa. Tajir datang nak tengok dia. Itu yang datang juga. Dah tahu dah tak lepas. Ikut dia, ikut Bali lah. Bali lah. Ha. Bali dekat lah. Nak kata dekat dua-dua jauh. Dekat pun itu boleh jalannya dia. Ikut parik satu lagi. Parik. Parik dia akan keluar depan ni ya, tapi jauh yang pergi baik pergi ikut Bali, dia keluar ke Batu Raya. Nak pusing sampai ke Parik sana tu. Nah. Dah sana untuk dia lalu lah. Tak boleh semua. Dia tengah-tengah ni sekejap. Ni. Kita try tengok naik atas tu, kau nampak. Cuba naik atas tu, kau nampak. Teruk juga. Dalam tak ke mana? Ha? Tak ke mana? UATM. Oh, UATM. Buat tali ke? Tak ada lah. Ha, ingatkan pakai baju buat tali. Baju dapat free. Awak pergi beli barang kat buat tali tak pernah dapat barang free? Ini dah bertahun dah. Nampak laju ke tadi spek apa ni? 95? Tak ada lah. Standard. Standard?
eh laju. Ha? Eh, bukan standard lah kot. Rim tu. Rim je lah semua. Rim tu dah dukora. Okay, sekarang ni aku ada dekat Terengganu. Dekat dengan APBM Batu Gajah. So, inilah keadaan. Katanya lombong pecah. So aku tak tahulah ada lombong pecah ke ataupun macam mana. Tapi inilah keadaan dia dan tak boleh lalu. Aku nak balik ke Ipoh. Sekarang ni aku pun kena mungkin kena lalu jalan jauh sama ada Batu Gajah ataupun masuk ke Parit. Well, inilah dia keadaannya. Belah sana nampak macam lori boleh lalu. Tapi belah sini tak boleh. Lori tak lepas. Jadi itulah keadaan dia. Dia orang kata dah lama dah keadaan macam ni tak jadi. Start pada tahun 90-an lagi. So ini baru jadi balik lah. Keadaan macam ni. Dah lama dah tak jadi. Okey, ini dia keadaan. Yang kata lombok pecah tu. So air datang daripada sana. Keadaan makin parah jugalah. So aku tak tahu macam mana nak lepas ni. Dengan motor FZ aku tak lepas. Aku nak kepo. So air dia datang daripada sini lah. Boleh tahan jugalah. Ada juga motor yang berani lalu. Tapi dia jalan belah sana lah. Bukan jalan belah nak menghala ke Ipoh. So Terengganu ke Ipoh memang tak lepas lah. Aku memberanikan diri juga untuk lalu. Puas hati lah. Kali ni punya banjir dekat Terengganu, Perak. So jangan lupa share, komen, like and subscribe keadaan Terengganu ni dekat channel aku Pak Tua DCM. Okay, ciao.